tentang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan dipenuhi rasa solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di tiga negara, yaitu di Palestina, Yaman, dan Sudan, maka kita memberangkatkan bantuan kepada tiga negara tersebut. Di Palestina, bantuan akan diberikan melalui Yordania dan kemudian disalurkan melalui Jordanian Hashemite Charity Organization. Kemudian kita tahu semua bahwa apa yang terjadi di Palestina, kalau kita lihat korban yang meninggal di Gaza saja sudah lebih dari 42.000 orang, 1,9 juta orang mengalami internally displaced person atau kita sebut IDPs, dan 495.000 orang mengalami kelaparan, dan mulai muncul wabah polio sejak awal September 2024. Bagaimana Ibu melihat situasi ini, Bu? Siapa nanti yang akan harus bertindak lebih jauh selain Indonesia? Kita harus bertindak bersama, dalam artian semakin banyak negara yang memberikan respon akan semakin bagus. Tetapi ada satu kunci yang sangat penting, yaitu di Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB harus menjalankan tugasnya dengan baik, karena data-data sudah cukup menjelaskan berapa sebanyak apa hukum internasional dilanggar, seberapa banyak hukum humaniter internasional dilanggar dan sebagainya. Menyerang, membunuh pekerja kemanusiaan PBB tidak dapat dibenarkan sama sekali. Menyerang pasukan perdamaian PBB juga bukan hal yang dapat diterima. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB harus membuat keputusan yang tegas, yang cepat dan tepat, agar semua kekejaman-kekejaman ini, pelanggaran-pelanggaran hukum internasional ini dapat segera dihentikan.